I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat. Oke, kali ini kita akan review ya, manfaat dari maggot ya, maggot BSF buat cana yellow centaurum ini ya. Ada beberapa manfaat dari maggot BSF tersebut, yaitu mempertebal warna, memperjelas bar, dan mempercepat pertumbuhan ya. Dan ini dia maggot BSF yang saya gunakan untuk treatment ini. Ini maggot BSF grade A plus plus, pakan kualitas terbaik all baby fish dan big fish. Ada juga produk unggulannya seperti udang kering. Ini produk dari El Barca Feed Store ya. Maggot BSF grade A plus plus El Barca Feed Store. Oke, setelah saya treatment pakai pakan ini, saya lihat ada perubahan ini mas bro. Jadi untuk cabung ya, calon bunga udah terlihat ini dari pinggiran barnya ini ya. Warna juga udah mulai terlihat jelas kuning ya. Mata sudah merah. Mentar ini luar biasa mentalnya ya. Kadang juga saya memberikan pakan hidup ya, seperti udang. Nah ini dia nih, ini calon bunganya udah mulai terlihat ini mas bro. Itu cabungnya, itu calon bunga tuh udah mulai putih-putih ya. Biasanya katanya kalau misalkan cana bunganya udah tumbuh itu harganya lumayan. Untuk sehari-hari juga saya pakai pakan pelet ya, pelet. Ini dia pelet yang saya gunakan, yaitu Akari Premium Yellow ya. Ini sehari-hari saya pakai ini. Dan untuk maggot itu mungkin untuk cemilannya ya. Kesaran saya kasih pakan Akari Premium Yellow. Seperti itu sahabat. Lihat nih, buh, kan mantap. Galak banget lumayan ya. Dia udah mau digoda, mata udah mulai merah, merah banget. Udah jos. Oke, untuk settingan tank saya memakai background putih ya, belakang putih, pinggir putih ya. Dan untuk pasir yang saya gunakan yaitu pasir Malang merah ya. Dan saya juga merasa aneh, ini lumut selalu ada ya, padahal baru seminggu saya kuras. Mungkin teman-teman ada yang tahu penyebab lumut ini itu selalu ada, tolong di komen ya, di komentar ya. Oke, kita coba kasih maggot ya buat si yellow centaurum ini ya. Oke, kasih dua dulu ya, kita coba kasih makan ya. Idih,
Sabar bos, jangan sundul-sundul, ngeri kan kalau digigit. Oke, ini mental emang barbar mas bro. Galak banget kalau, apalagi kalau udah lapar ya. Oke, kita coba treatment ya untuk calon bunganya nih, udah ada kelihatan ya. Karena dari kecil saya cuma fokus warna ya, saya pelihara ini dari ukuran 5 cm dulu tuh. Ini hampir 2 tahun nih mas bro. Saya coba untuk treatment bunga dulu ya. Dan ini juga ada peliharaan lain, yaitu gabus toman ya. Sama ini juga dari ukuran 7 cm dulu saya beli tuh. Cuma untuk toman itu susah mas bro untuk dikasih pelet ya. Jadi kesehariannya dia cuma makan ya ikan hidup lah, hasil pancingan ya, wader, udang dan lain-lain. Dan ini juga saya punya cana Myanmar ya, atau blue pulchra ya. Ini sedikit mager mas bro, karena saya disimpan di tank baru ya, masih adaptasi ya. Tapi untuk dikasih kaca dia masih mau merespon ya. Nanti kita treatment juga pakai maggot seperti apa nanti perubahannya ya. Untuk sementara kita yes dulu ya. Dan satu lagi kita punya gabus Cina ya. Ini asal Cina menurut informasi, atau disebut juga dengan Asiatica Red Strip ya, Asiatica RS. Nanti juga kita akan coba treatment dengan menggunakan maggot ya. Akan seperti apakah perubahannya. Untuk sehari-hari kita pakai Akari Premium Red ya, karena ini jenis Red Strip. Seperti itu kawan.